Halo guys, balik lagi sama aku Dian Saputri Channel. Jadi kali ini aku lagi mampir makan di Chimori yang ada di Puncak. Nah, suasananya sepi banget. Mungkin ini karena masih jam 9-an. Tuh, jadi di atas ada aneka pajangan-pajangan dari bambu. Nah, sekarang aku udah lagi di jembatan. Jadi mau masuk sini tuh bayar kalau nggak salah 25.000 per orang. Nah, kita udah bisa naik jembatan ini ke Dayuryoen Forest Walk. Nah, setelah jembatan kita ke kanan dan ketemu sama rabbit-rabbit ini yang ada di dalam kandang. Nah, kalau aku lihat di sini bisa masuk karena mau ngasih makan. Tapi kalau Raska dari jauh aja ya. Ini dia gregetan banget pengen megang rabbitnya, tapi karena dipagerin jadi gak bisa masuk. Tapi aku memilih untuk lurus terus mau ke tempat sapi. Ini tuh bocilnya gak mau banget aku pegang, jadi dia maunya tuh jalan sendiri. Dia tuh lagi seneng nge-explore kemana. Tuh ada daun-daun aja dia samperin. Eh, jalannya lihat tuh kemana sih? Raska, ada sapi tuh. Ada sapi. Apa itu? Fit me. Oh. Gendut ya. Itu apa? Itu yang mana? Itu apa? Sapi. Sapi. Itu sapinya pakai lonceng. Belahnya ini ada keledai. Ingat ya, bukan kedelai, keledai. Tapi keledai. Jadi dia diam aja, ini ngagetin aku tadi. Lucu banget, diam. Nah, sebelah sini ada domba. Domba ini kulitnya tebal banget. Biasa dijadikan untuk jaket-jaket wool gitu, jaket dingin. Jangan deket-deket ya. Raska mau ngasih? Oh, Raska! Nih, ini nih. Ketawa. Aus, tangannya Ras, Kak. Aus. Udah, ada lagi nih. Nih, sebelah sini nih. Yang itu terus. Tahu dia. Rebutan.
mau dua? Satu aja dulu. Awas tangannya rasanya. Awas ya, jangan deket-deket, ntar kamu tangannya dimakan. Dah. Satu-satu. Awas, awas rasanya. Papa awas. Ya. Aku panik banget deh. Udah habis. Ya, udah habis. Dadah. Keseruan kita di Cimory Forest Walk. Semoga menginspirasi. Thanks for watching.